Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsyi Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsyi Al-Fakir Channel. Batas waktu tinggalnya Dajjal di bumi. Lamanya Dajjal tinggal di muka bumi hanya 40 hari. Akan tetapi sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, dan sehari seperti seminggu. Seluruh hari-hari yang dilaluinya seperti hari-hari yang kita lalui sekarang. Demikianlah yang dituturkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari yang seperti setahun ini, apakah cukup sholat sehari saja?" Beliau menjawab, "Tidak, kira-kirakanlah saja." Perhatikanlah contoh seperti ini agar kita bisa mengambil pelajaran bagaimana para sahabat senantiasa membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau mentahrib, merubah atau menyelewengkan makna, atau mentakwil atau mengatakan bahwa hari tidak mungkin molor karena matahari itu senantiasa beredar pada porosnya dan tidak berubah. Akan tetapi memanjang lantaran banyak kesulitan yang terjadi pada hari itu atau karena hari itu sungguh melelahkan. Mereka tidak mengatakan demikian sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sok pintar. Akan tetapi membenarkan bahwa hari itu setahunnya juga 12 bulan secara hakiki tanpa perlu ditakhrib ataupun ditakwil. Demikianlah mestinya seorang mukmin yang hakiki senantiasa tunduk terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa masalah-masalah gaib meskipun akal tidak sampai. Mereka tahu bahwa apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak mungkin sesuatu yang mustahil secara akal. Akan tetapi akal yang tidak sampai karena tak mampu mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa hari pertama dari hari-hari yang dilalui oleh Dajjal adalah seperti setahun. Sekiranya hadis ini dibaca oleh orang-orang belakangan atau mutaakhirin yang mengaku sebagai kaum intelektual, mereka akan mengatakan bahwa panjangnya hari itu merupakan majaz dari keletihan dan kesulitan yang ada pada hari itu, karena hari-hari bahagia adalah pendek. Sedangkan hari-hari sial adalah panjang. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhu yang karena kejernihan hati dan ketundukan mereka menerima apa adanya dan mengatakan dengan polos bahwa zat yang telah menciptakan matahari menjadikannya berputar selama 24 jam sehari semalam dan kuasa juga untuk menjadikannya berputar selama 12 bulan karena penciptaan itu hanya satu dan Dia Maha Kuasa. Karena itulah mereka menerima dan pasrah. Sedangkan yang ditanyakan adalah bagaimana kami melakukan sholat. Mereka menanyakan tentang masalah syar'i yang dibebankan kepada mereka, yaitu sholat. Demi Allah, ini merupakan hakikat ketundukan dan kepasrahan. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hari yang seperti setahun itu, cukupkah bagi kita sholat sehari saja?" Beliau menjawab, "Tidak, namun kira-kirakanlah saja." Subhanallah, jika Anda mau merenungkan, pasti jelas sekali bahwa din ini benar-benar sempurna dan menyeluruh. Karena tidak mungkin ada satu masalah pun yang dibutuhkan oleh manusia sampai hari kiamat, melainkan akan dia dapatkan pangkalnya din ini. Bagaimana Allah membuat para sahabat itu menanyakan yang demikian? Ini dimaksudkan agar din ini menjadi sempurna dan tidak lagi butuh penyempurnaan. Manusia yang hidup di daerah-daerah kutub sekarang ini membutuhkan penjelasan semacam ini karena di sana bisa terjadi malam hari selama 6 bulan dan siang hari selama 6 bulan pula. Oleh karena itu, mereka membutuhkan hadis ini.
Perhatikanlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan fatwa seperti ini sebelum problem seperti ini terjadi, karena Allah telah berfirman, pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian din kalian dan telah Aku cukupkan nikmatku atas kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Demi Allah, kalau kita renungkan, telah Aku sempurnakan din kalian atas kalian, pastilah kita tahu bahwa selamanya tidak akan terdapat satu kekurangan pun. Ia sempurna dari segala sisi, sedangkan kekurangan ada pada diri kita. Entah karena sempitnya akal dan pemahaman kita atau karena adanya kehendak-kehendak yang tidak terarah dan tidak terkendali dari manusia yang hanya ingin memenangkan pendapatnya, sehingga ia buta dari kebenaran. Namun kalau saja kita mau perhatikan, berdasarkan ilmu dan pengetahuan serta niat baik, pasti akan kita dapatkan bahwa din ini tidak memerlukan penyempurna dan tidak mungkin muncul satu masalah yang kecil ataupun yang besar, melainkan terdapat pemecahannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu bahwa Dajjal itu akan tinggal selama 40 hari dan setelah 40 hari itu turunlah Al-Masih Isa putra Maryam yang dahulu telah diangkat oleh Allah kepadanya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, dia Nabi Isa akan turun di menara putih timur kota Damaskus dengan meletakkan kedua telapaknya pada sayap dua malaikat. Jika kepalanya menunduk, keluar aroma, dan jika diangkat, keluar permata seperti mutiara. Tiada seorang kafir pun yang mendapatkan baunya kecuali ia pasti mati. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya Nabi Isa terus memburu Dajjal sehingga terpojok di pintu Lud di Palestina lalu dibunuh di sana. Saat itulah akhir riwayat. Nabi Isa selanjutnya tidak mau menerima agama lain selain Islam dan dia tidak mau menerima jizyah. Dia juga akan menghancurkan salib dan membunuh babi sehingga tiada disembah selain Allah. Bertolak dari sini, jizyah yang diwajibkan oleh umat Islam berakhir sampai di sini ketika turunnya Isa alaihi salam. Namun tidak bisa dikatakan bahwa ini syariat Nabi Isa alaihi salam karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan hal itu serta menetapkannya. Tidak diberlakukannya lagi jizyah setelah turunnya Nabi Isa merupakan sunnah atau ketetapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasul itu meliputi perkataan, perbuatan, serta ikrar atau pengakuan. Beliau berbicara tentang Nabi Isa putra Maryam, serta memberikan pengakuan, maka ini termasuk sunnahnya. Nabi Isa alaihissalam tidaklah membawa syariat baru dan tidak ada seorang pun yang akan membawa syariat baru, kecuali dengan syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Wallahu a'lam. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan Dajjal. Mari kita memohon kepada Allah agar melindungi kita semua dari fitnahnya. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.